Dalam perjalanan nak balik lah. Dalam sejam tu sampai lah. Okay bu. Waalaikumsalam bu. Hello, assalamualaikum. Ya. Salam. Ha, apa khabar, Seba? Weh, hang dekat mana ni? Aku tengah dating ni kat Ustaz hang, apa, Seba? Aduh, weh, kereta aku problem ni dekat area rumah hang ni. Lah, ya ke, habis dah. Ni ya, ada kenal siapa-siapa woman tak? Minta tolong dia main. Aku rasa aku ada kot. Sat-sat lagi aku try check, aku rasa aku ada. Aku bagi kat hang Sekejap bagi nombor kat aku. Okey. Oh, sekarang ah. Sorry lah, aku tak ada nak pergi kat hang. Eh, tak apa, tak apa. Bagi nombor nanti. Haa. Start, start. Okey. Okey. Okey, assalamualaikum. Salam. Hello, assalamualaikum. Bang. Saya nak minta tolong ah. Kereta saya problem ah. Okey. Abang ada dekat mana ni? Saya dekat area Sungai Dua ni. Oh, dekat dengan saya. Oh, dekat-dekat. Kira abang boleh main, bang? Boleh, tapi apa problem dia? Macam ni, kereta saya rasa alternator apa? Kong dah ni. Kira saya ingat nak tukar alternator lah. Oh, boleh. Kereta apa tu? Kereta Toyota KE70. Oh, KE70 lah. Okey. Saya rasa boleh kot. Tapi saya bagi tahu saya siap lah. Alternator dekat saya, rekon saja. Berapa tu bang? Rekon dekat saya standard harga 300.5 macam tu. Siap pasang ke bang? 300.5 tu? Tak dapat bang. Yang tu harga alternator je macam ni bang. Kalau siap pasang upah saja RM90 sebab KE70 tu susah juga bang. Lepas tu RM50 lagi duit minyak saya nak pergi abang ni. Oh, kira total dekat RM500 juga lah bang. Macam tu lah. Okey abang. Tengok abang sekejap saya call balik lah. Saya fikir tu. Okey. Kalau macam tu tak apa bang. Ni pun dah kira murah ni untuk bang ni. Kalau ikutkan yang baru lagi mahal. Tak apa. Sekejap saya call abang balik lah. Saya tengok tu. Okey. Okey, saya call bang. Salam. Mana ni? Apalah, aku call ni tengok. Hello, assalamualaikum. Hello, siapa awak ni? Weh, sorry ganggu hang adik. Aduh, hang ni kacau projek aku lah. Sorry, awak ni bang? Ni, sorry. Sebenarnya macam ni, aku dah call pomen tu. Tapi tu lah.
Dia ambil sampai 500 lah. Dia 500 lah. Oh, 500. Kereta apa masalah? Kereta aku sekarang ni aku rasa alternator je. Oh, alternator. Ha. Ada idea? Tak, aku rasa alternator hang tu sebab tak charge, sebab tu dia tak nak support bateri hang. Bateri hang semua tu. Aku rasa lah. Tukar, hang try tukar bateri lain tu. Bateri? Eh, tapi kat aku tak ada bateri spare lah. Oh, ya lah. Tu hang ada kat situ ya? Ah, aku ada sini, kat sini. Tak apa, tak apa. Lah ni aku telefon adik aku, aku minta dia tolong pergi hantar kat hang bateri. Kat rumah aku ada bateri. Haa, boleh, boleh, boleh. Haa, suruh dia main sini ya? Haa, okey, okey. Haa, tak apa. Lah, tak kira aku telefon dia, aku suruh dia pergi hantar lah. Haa, okey, sendiri. Haa, okey. Okey, okey. Okey, okay, baik. Okey, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, Syah. Assalamualaikum. Ah, tadi abang dah call, sementara bateri. Haa, betul, betul. Ah, okey, jangan saya ambil bateri kat belakang. Oh, selamat. Ah, okey, bateri. Oh, terima kasih. Terima kasih semua. Ada juga bantuan. Oh, bang, minta tolak boleh tak? Oh, start ya. Oh. Okay, start ya bang. Okay, start. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, alhamdulillah. Terima kasih bang. Sama-sama. Oh, terima kasih bang. Ya, sama-sama. Dah ada juga pertolongan. Syah, macam mana kata hang? Haa, okey dah. Aku pergi hantar kat member aku, 200 je dia ambil. Macam mana pomen tu dia boleh ambil sampai 500? Cekik darah, oh. Biasa tu weh. Kita ni bila dalam kesempitan ni kan, ada je orang nak ambil kesempatan kat kita. Tambah-tambah lah, mesti PKP lah ni. Faham je lah. Lagipun, benda tu urgent. Mungkin dia nak cah macam-macam kat hang kan. Betul cakap hang. Tapi kan, dia silap tau. Kita main kereta kan ada kawan. Sekurangnya, walaupun kawan kita tu tak dapat nak tolong depan-depan, dia boleh bagi idea juga macam mana nak settlekan masalah. Weh, nasib baik hang dah weh. Kalau tak, wish, aku tak tahu lah. Oh, banyak duit aku habis tu. Kat dia. Haa, itulah aku pun duk fikir agak. Macam manalah orang yang ada kereta ni. Tapi bila jadi situasi macam ni, ada je orang nak ambil kesempatan kat dia. Macam tu macam hang. Siapa nak ambil 500 macam tu kan? Okey bang, ni 1005 saya beli kereta. Ha, 1005 ah. Okey baik. Terima kasih noh. Ha, sama. Aduh. Aduh.